Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST di sini. Apa kabarnya kamu semua? Semoga selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, TST tidak sedang berada di Istanbul, tapi tempatnya di luar Istanbul, yaitu Yalova. Dan TST ingin memberitahukan pada kalian semua bahwa TST mendapat kehormatan dari KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, untuk ikut serta dalam rombongan untuk meliput kegiatan pada malam hari ini. Seperti apa dan ada apa sih malam hari ini sampai spesial banget? Nanti kita akan tanya langsung dengan Ibu Didi. Sebarkan menerangkan ada acara apa pada malam hari ini. Ada suatu kehormatan untuk TST diajak dalam rombongannya KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Istanbul. Kenapa dan ada apa sebetulnya malam ini sampai KJRI mengundang TST untuk ikut bergabung? Jadi kita akan tanya langsung dengan Ibu Didi yang memang beliaulah dan yang harus menerangkan ada apa nih, ada apa sih Bu acara hari ini. Dan kami ingin mengucapkan banyak terima kasih Ibu sudah mengundang TST Hari Turki untuk suatu kehormatan untuk kami untuk bisa ikut dalam rombongan pada malam hari ini. Sebetulnya ada acara apa sih Bu acara ini pada malam hari ini? Mangga TST pengen tahu nih kita ada acara apa. Terima kasih banyak Teh Sari Turki, TST tim yang luar biasa committed ya untuk ikut acara pada hari ini. Malam hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan lomba tari folk dance yang diselenggarakan oleh Tufat dan pemerintah Baladiesi Yalova yang sudah ke-34 kalinya. Ada sanggar tari Sihoda dari Indonesia yang akan partisipasi lomba. Jadi kita semua datang untuk mendukung ya, dan tentu saja mudah-mudahan insya Allah bisa menang untuk tahun ini. Amin. Dan kedepannya kami harap juga akan lebih banyak lagi sanggar tari yang bisa berpartisipasi baik dari Indonesia dan yang ada di Turki untuk berpartisipasi dalam lomba tari ini nih yang diselenggarakan setiap tahun setiap musim summer. Mudah-mudahan sukses semuanya. Terima kasih Dasari Turki. Sama-sama Ibu, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aduh, makasih banyak. Bu, boleh lihat terus ini, Bun. Kebajikan agar pertunjukan ini bisa menjadi ujian berharga dan berguna bagi kami masyarakat Indonesia dan masyarakat seluruh dunia dan Tuhan masyarakat kami telah jerawat kepadamu sehingga kaulah yang mengikuti Indonesia
apa? Indonesia. Indonesia. Oke. Ayo satu. Ayo mana bunga? Siapa nih dulu? One, two, three. Indonesia. Ülkemizi çok seviyoruz ve Tufak adına ülkemizi bu şekilde temsil etmekten yana çok mutluyuz. Ülkemizde her sene düzenlenen Tufak Halk Oyunları Festivali'nde dünyanın her tarafından gelen pek çok dansçı katılıyor. Programında sizlerle birlikte olmaktan
büyük mutluluk duyuyorum. Thank you.
Thank you.
Değer konuklarımız, saygı değer. Dari pemerintah Republik Indonesia yang ada di Istanbul, dari KJRI, mengucapkan selamat, congratulations atas keberhasilan teman-teman semua delegasi tari Indonesia di Jaloa. Ini merupakan kesuksesan yang luar biasa. Malam ini kita dianugerahi mendapat 2 award sebagai kostum terbaik dan penampil kedua terbaik, mengalahkan beberapa negara. Selamat sekali lagi buat teman-teman kita delegasi Indonesia yang datang di Jaloa. Terima kasih Pak Konjen sudah mendukung kami dalam program ini. Horas Simalungun. Sekali lagi 1, 2, 3. Oh, oke Pak. Buat mereka semua, buat kita semua, karena juga karena Oppo sudah bisa membawa kita ke sini dan kita promosi Simalungun juga, dan anak-anak Nusantara dari Jambi juga, semuanya bersama untuk Indonesia. Yeay. Saya juga berterima kasih kepada semua penari-penari yang cantik-cantik ini. Saya hari ini sangat-sangat bahagia. Bahagia, iya dong. Karena kita menang. Yeay. Indonesia horas. Simalungun home dancer yang bisa kita bawa ke Turki ini ya, untuk mengikuti festival home dance yang ke-34. Semuanya kita turut bahagia, senang karena mendapat penghargaan yang lumayan baik dari pihak panitia home dance ini. Jadi saya pribadi dari promosi budaya 7 Kerajaan Simalungun bersama Ketua Partuha Mojana Simalungun, Bapak Dr. Sarmedi Purba, yang mensupport semua keberangkatan tim Sihoda ke Turki ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Harapan kami
kiranya untuk event-event berikutnya semua pihak bisa mendukung, termasuk Konjen KBRI ya, turut serta untuk mendukung kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih, kita ucapkan selamat malam. Sekarang adalah merupakan satu kebahagiaan yang sangat unik pada malam hari ini, karena upaya kita untuk memperkenalkan dan menduniakan budaya dan seni tari Indonesia, khususnya dari Simalungun, sangat berhasil pada hari ini, dapat juara untuk kostum yang pertama dan penampilan adalah juara yang kedua. Kita setelah lama berusaha untuk datang kemari dengan susah payah mengumpulkan dana dan mengumpulkan latihan-latihan cenderamata dan sebagainya itu, dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang masyarakat di Indonesia, khususnya di masyarakat di Jakarta, masyarakat di Sumatera Utara, dan masyarakat di Jerman, yang semuanya masyarakat Simalungun khususnya, dan juga instansi yang lain, dan kepada Bupati Simalungun dan Wali Kota Padang Siantar, saya mengucapkan terima kasih juga bahwa mereka mensupport kedatangan kami atau kegiatan kami ke Yalova Turki ini untuk memperkenalkan tari Simalungun melalui sandera tari Sihoda atau Simalungun Home Dancer. Terima kasih. Horas, horas, horas. Come on,